Untuk mempercepat program vaksinasi nasional, Badan Intelijen Negara BIN menggelar vaksinasi door-to-door di Jalan Hertasning 7, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rapocini, Makassar, Rabu 15 Juli 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Hal tersebut disampaikan Kepala BIN Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen TNI Dwian Surjatatmojo. Ia menyebut saat ini banyak masyarakat yang belum berkesempatan vaksin karena terkendala beberapa faktor. Door-to-door kita laksanakan untuk hari ini di seputaran Hertasning. Kemudian untuk pelajar SMA juga kita laksanakan di SMK 10. Sementara itu, Ketua RT setempat Bahari Suanda bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut sebab dapat membantu warga yang terhambat mendapatkan vaksin. Yang kami ketahui dari BIN ya, ada sedang melaksanakan vaksin door-to-door. Ya. Kami sebagai warga dan Ketua RT menyampaikan terima kasih banyak atas pelayanan ini. Selama ini warga kami sebagian di tempat ini belum tersentuh dengan vaksin. Diketahui program ini merupakan rangkaian program vaksinasi yang dilakukan oleh BIN. Selain vaksin door-to-door, BIN juga menggelar vaksin bagi pelajar SMP dan SMA. Dari Kota Makassar, Ahmad Rifansaki, fajar.co.id, melaporkan.